Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku ngisi lightning talk tentang membuka usaha dengan VOS. Kenapa tidak gitu kan? Sebelumnya aku perkenalan dulu. Arifel, nama aku Arifel. Part-time graphic designer, full-time VOS enthusiasm. Jadi sekarang mulai menyukai semua hal yang berbau VOS, sumber terbuka, seperti itu. Terus, saya baru tahun 2020 ini jadi member dari The Document Foundation juga. Terus kemudian jadi junior UI UX dan illustrator di Sex Studio. Nah, jadi apa yang akan saya bicarakan ini itu berdasarkan apa yang sudah saya alami selama ini gitu, berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Oke, langsung aja. Kita perlu pasang mindset gitu. Aplikasi itu cuma alat dan klien tuh jangan menanyakan pakai aplikasi apa, Mas, kayak gitu. Benar, kedengaran kan ya? Oke. Okay. Dengar kan ya? Oh ya, ada. Dan klien tuh jarang menanyakan pakai aplikasi apa, Mas, gitu kan. Seringnya klien itu, oh, stylenya apa gitu. Terus kemudian layanannya apa? Terus kemudian budgetnya berapa dalam dan diselesaikan dalam waktu berapa lama durasi, ya kan? Jarang klien tuh tanya aplikasinya apa gitu. Mungkin yang sering ditanyakan mungkin itu ya, kayak yang sudah dibahas Pak Nugroho tadi, kayak saya minta formatnya apa, nah seperti itu. Tapi kan itu kan nggak bergantung sama aplikasinya, toh sama dibuktikan sendiri sama Pak Nugroho. Kalau misalkan butuhnya misalkan EPS atau AI katakanlah gitu, bisa diakali atau PSD tadi kan bisa diakali pakai tadi pakai Photopea tadi sama Pak Nugroho seperti itu. Terus kemudian pakai VOS itu lebih menguntungkan, gak usah ribet mikir lisensi dan biaya bulanan atau tahunan, gunakan secara bebas dan apa itu membayar. Nah, jadi gini, jadi misalkan teman-teman bikin usaha gitu kan, bikin usaha tentunya kan ada juga yang namanya biaya operasional tuh. Nah, karena kita pakai aplikasi-aplikasi VOS, jadi kita nggak mikir lagi apa kita harus bayar bulanan atau tahunan buat lisensinya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi digunakan secara bebas, tapi karena kita sudah menggunakan manfaatnya dan mendapatkan nafkah dari pekerjaan kita itu, maka alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita juga memberikan sedikit donasi buat proyek-proyek VOS. Kenapa? Karena kita tahu proyek VOS itu kan sebagian besar nirlaba kayak gitu. Jadi mereka tidak fokus pada bisnisnya, tapi mereka justru menggratiskan semua layanannya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ikut bantu mereka kayak gitu. Lalu, nah ini saya kasih contoh di pekerjaan saya. Jadi misalkan ini Sex Studio ini webnya itu didesain di Inkscape, gitu. Dibangun dengan Hugo. Terus kemudian bisa digunakan untuk berbisnis. Jadi web profilnya kita itu bikinnya tuh full open source seperti itu. Nah, dan hasilnya apa? Ini hasilnya, kita bisa berkarya bermacam-macam. Kita bisa bikin ilustrasi, perikanan, animasi, web profile, toko online, dan masih banyak lagi kayak gitu. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah bukan, ya tadi itu kembali lagi ke mindset awal. Jangan kita fokus di aplikasinya apa, tapi yang penting kita bisa bersaing apa enggak gitu. Kualitas layanan kita, terus kemudian integritas kita, terus kemudian bagaimana cara kita melayani klien kayak gitu. Itu yang menjadi poin utama sebenarnya, bukan alatnya kayak seperti itu.
Ya, mungkin itu saja yang mau yang saya sampaikan. Wah, cepat Halo? ya, Kak. Udah selesai aja ya materinya. Ya kan cuma 15 menit. Apa kita buka sesi tanya jawab? Oh, iya. Apa masih bisa kasih kesempatan buat peserta nih? Apa ada teman-teman yang mau bertanya? Mungkin masih ada kesempatan. Ya, silakan kalau mau bertanya. Wah, sepertinya ada yang baru datang ini. Yang tadi katanya semangat mana nih? Oh. Ada pertanyaan enggak? Sebenarnya dari yang saya sampaikan tadi itu ini versi ringkasan dari Pak Nugroho tadi sebenarnya. Cuman kan kalau Pak Nugroho tadi kan freelance perseorangan gitu, tapi dia bisa nembus ke perusahaan-perusahaan dan kerja di situ. Nah, kalau saya kan ini konteksnya kita ada tim sama-sama menggunakan POS kayak gitu. Duh, hadir tidak ada pertanyaan karena sudah cukup jelas. Wah, saya senang ini kalau berarti pesan saya sudah tersampaikan. Luar biasa ya. Mas Haidar, mungkin bisa mulai dengan aktif di komunitas-komunitas yang menggunakan voice seperti itu kan. Mulai ngobrol, mulai tanya-tanya. Jadi mungkin dari situ bisa dibangun timnya. Jadi bisa punya tim, bisa buat usaha seperti itu. Oh. Apakah kalian setuju mengadakan Game Dev Art Week tahun depan? Oh. Ada, pasti ada. Harus ada dong. Kalau bikin tim POS buat bisnis gitu, apa kendala atau hambatannya di dunia usaha? Yang kebanyakan pakai software berbayar. Bagi tips untuk membangun tim dong. Cara cari klien gimana, Mas? Oh, gini. Kalau tim ya, tim buat bisnis gitu ya bangunnya dari komunitas gitu. Bisa dilihat dari Six Studio itu tadi kan tim kami itu uniknya tuh dari GameCap semua. Jadi sudah kenal agak lama gitu. Jadi istilahnya chemistry-nya sudah dapat gitu. Kalau hambatan di dunia usaha kebanyakan pakai software berbayar, ya itu tadi kita bangun bangun citra dulu, kita bangun satu keunggulan yang bisa ditawarkan. Misalkan kita bisa bikin web cepat, seminggu dua minggu jadi kayak gitu web profile, ya itu yang kita jual gitu. Jadi jadi orang tuh nggak kepikiran Post itu gini tuh, jadi gak ngeremehin gitu. Jadi Post itu ternyata bisa cepet juga ya kayak gitu. Jadi itu saya sudah menjawab dari Pak Nugroho juga tips untuk membangun tim. Jadi itu Pak, saya mungkin menyarankan aktif di komunitas saja, aktif di komunitas terus kemudian kenali potensinya diri kita masing-masing. Terus saya bisa ini, terus kemudian kita cari tim yang bisa, misalkan kayak gini, di Six Studio itu kita itu ada animasi, web design dan juga periklanan, ada juga ya itu. Terus ada video editing juga. Nah, tapi yang kelemahnya kami itu di sini tuh kayak kita nggak ada yang jago buat marketing gitu kan. Nah, kita gimana caranya agar ada yang bisa marketing kayak gitu. Itu jadi kita mengenali tim kita, mengenali diri kita, terus kemudian kita baru bisa explore lebih luas lagi.
Jawab, sangat setuju banget. Teman saya pengen ikut katanya, tapi Sabtu Minggu ini, hah? Oh, ya. Lebih berbayar tapi asli, nggak masalah. Ketimbang pakai piracy bajakan. Oh ya, ini juga benar juga. Tapi kan untuk menghemat, apa ya? Saya katakan tadi menghemat biaya operasional itu juga berpengaruh gitu. Gak bebas, hah? Apanya yang gak bebas? Mungkin bisa saya contohkan juga dari sepatu Vans ya. Sepatu Vans itu juga migrasi besar-besaran. Dari dulunya mereka pakai Windows, terus kemudian sekarang pakai Linux, terus menggunakan LibreOffice dan Inkscape dan lain sebagainya. Nah, itu mereka menghemat biaya operasional berapa juta, ratusan juta, seperti itu. Ada lagi enggak yang mau ditanyain? Mbak Aul, mungkin? Mbak menggelinding? Oh, ini apa lagi? Pakai Windows tapi aplikasi was force worth it dan irit. Ya, bisa kalau misalkan terbiasa dengan Windows ya. Tapi saya pribadi sudah pindah ke Linux, sudah setahunan terakhir ini pindah full Linux karena sudah benci banget sama Bluestream-nya. Terus update-nya itu kadang ya gimana ya. Jadi akhirnya harus pindah Linux. Dan justru sekarang malah suka Linux. Gitu. Saya masih ada yang typing nih. Ada yang mau curhat kayaknya. Temen saya bisa jalan-jalan ke Taiwan karena pakai Linux dibayarin lo kan. Oh, itu karena aktif di komunitas itu. Ya, aktif di komunitas berkontribusi. Ada acara apa, terus kemudian dia submit paper ya kan? Bisa juga kayak gitu. Tapi sekarang nggak bisa jalan-jalan ya. Pengalaman anak komputer kalau pakai Windows malah berat katanya, lebih ringan Linux. Oh iya dong. Udah pakai Windows, pakai AD bintang BE. Itu kan berat ya, keluarga-keluarga itu kan berat. Kasihan laptopnya, kasihan RAM-nya. Nah, itu juga bisa jadi kayak gini. Misal modalnya laptop yang sudah agak lama gitu, pasangin Linux aja. Terus kemudian dibuat misalkan ya kayak desain kayak tadi kan. Itu masih bisa, masih ringan juga. Ih, Catalina ukuran install sampai 6 giga. Oh. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan atau kita sudahi sesi kita siap untuk sesi kali ini? Mungkin ada yang ingin beristirahat atau mau makan dulu? Karena setelah ini di ruang satu ini akan ada materi tentang Blender yang dibawakan oleh Aurora ya, 9 tahun. Iya, jam 13.00. Jadi mungkin untuk sesi ini kita sudahi ya Kak Arifal. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan. Semoga banyak yang tercerahkan untuk memulai bisnis menggunakan VOS. Yeah. Amin. Kita doakan ya, mudah-mudahan VOS pun juga semakin berkembang luas. Amin. Oke, Kak Arifal, mungkin kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari moderator ataupun penyelenggara. Selamat siang, terima kasih. Saya tutup ya.